Putri Jalina rindu sosok ayah, ingin Sule berikan waktu luang untuk anak. Putri Jalina mengaku rindu sosok seorang ayah dalam kehidupan pribadinya. Ayahnya Sule, menurut Putri Jalina, merasa hobi kerja keras sehingga pelantun lagu Sukses itu membuatnya menomor duakan waktu untuk keempat buah hatinya. Putri Jalina pun menyadari kerja keras suami Natalie Holsker ini dilakukan demi menghidupi keluarganya hingga ia berpikir Sule adalah superhero untuk keluarganya. Hal itu pun terbukti hingga saat ini nama Sule masih sering didengar masyarakat Indonesia karena eksisnya pelawak tersebut. Meski telah memiliki nama besar, Putri menyebut kerja keras sang ayah masih berlangsung hingga saat ini. Namun sayangnya, hal tersebut bukan menjadi harapan utama bagi dirinya dan juga adik-adiknya. Putdel, sapaan akrabnya itu, hanya pingin ia dan adik-adiknya dapat menghabiskan waktu bersama sosok sang ayah yang selama ini merawat dan membesarkannya. Bahkan, ia sering mengkhawatirkan kondisi kesehatan ayah kandungnya itu karena terlalu sering bekerja keras.